Baik, Assalamualaikum Berni dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rakan berdua. Baik, Ernie, biasanya kalau di hujung minggu ini kita ni tahu ni kalau Ernie akan menanam ni ataupun menjaga pokok kaktusnya. Jadi mungkin selain daripada aktiviti tersebut, mungkin dapat dikongsikan hujung minggu ini apa aktiviti yang boleh kita lakukan? Ya, kalau untuk hari ini saja, saya memang sudah pun merancang untuk pergi melihat ya apa ni tanaman-tanaman ataupun jualan bunga keladi kerana banyak tempat-tempat yang mengadakan jualan pada pagi ini. Menarik Jadi sekali itulah ya. antara yang dapat kita ikut ya. Ya. Jadi jangan lupa untuk bersama Jo nanti Erni kalau berkesempatan di pasar kita ni bertempat di daerah Brunei Muara ya. Ya, Ya. setakat ini belum lagi ada kesempatan, tetapi pernah dua kalilah beberapa bulan yang lalu memang sudah pernah mengunjungi ke sana dan pernah membeli produk dari temburung dan juga dari tutong. Jadi banyak apa tanaman ataupun barang-barang daripada daerah lain yang bertempat di pasar kita ni ya. Betul. Jadi kita terus serahkan bersama dengan Erni untuk mengusikan info dan juga bahan semasa untuk hari ini. Silakan. Baik, terima kasih buat rakan berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah Auda, kita dipertemukan lagi pagi ini ya. Dan seperti biasa juga beberapa maklumat akan kita sampaikan, beberapa kegiatan yang berlangsung pada pagi ini antaranya ialah Bazar Keusahawanan Belia. Ini merupakan acara bersempena dengan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 yang telah pun berlangsung sejak kemarin dan disambung lagi pada hari ini di Kompleks Sukan Daerah Tutong ya. Selain daripada produk-produk jualan belia-belia kita ni, bazar keusahawanan belia ini juga turut disertai oleh majlis-majlis perundingan kampung ya, seperti majlis perundingan kampung Kuala Ungar dan Merimbun, Lamunin dan kampung Penabai Kuala Tutong ya. Banyak ke produk-produk yang boleh awak dapatkan selain daripada sayur-sayuran kampung, juga ada dijual ya bunga-bungaan dan mudah-mudahan juga penyertaan orang ramai mendapat sambutan seperti kemarin dan hari ini. Jangan lupa untuk datang berkunjung ke sana lagi untuk melihat ya. Ini akan bermula pada pagi ini sehingga jam 9 malam. Dan pada hari ini juga merupakan hari terakhir bagi program Bengkel Anyaman Puak Dusun, Anjuran Biro Kebudayaan dan Kesenian Majlis Perundingan Kampung Ukong diadakan di Gelanggang Sukan Kampung Ukong, Mukim Ukong Tutong. Ya. Jadi penduduk-penduduk kampung berkenaan dilulukan juga untuk sama-sama menyaksikan produk-produk yang disediakan di sana selain daripada adanya bengkel-bengkel juga terdapat aktiviti jualan di sana. Baik, Auda, sebelum kita kongsikan lagi maklumat lainnya, kita beralih seketika menyaksikan satu bahan visual yang telah kami sediakan pagi ini. Aktiviti larian semakin popular di negara ini menjadi acara sukan yang kerap mengisi ruang di setiap hujung minggu. Acara larian turut diadakan di daerah Tutong dan buat julung kalinya, acara larian di persisiran pantai diadakan di Pantai Seri Kenangan. Memang tidak disangkal sambutan daripada orang ramai amat memerangsangkan. Lebih daripada 300 orang peserta yang mendaftar bagi mengikuti acara larian Pantai Tutong 2021. Dapat disaksikan, para peserta telah hadir seawal jam 5 pagi lagi bagi melakukan persiapan-persiapan sebelum acara bermula dan sudah pasti perasaan gembira, teruja dan semangat yang berkobar-kobar ada dalam diri setiap peserta yang terlibat. Sesi pemanasan badan dan taklimat ringkas juga diberikan kepada para peserta sebelum acara pelepasan. Kini tibalah acara pelepasan bagi peserta-peserta larian Pantai Tutong 2021 mengikut kategori-kategori masing-masing. Sebanyak dua kategori utama dipertandingkan. Kategori larian 24 km terbuka untuk lelaki dan wanita, juga untuk warga veteran. Dan kategori larian santai sejauh 6 km untuk lelaki dan wanita. Para peserta larian 24 km berlari di persisiran pantai bermula dari Pantai Seri Kenangan menuju ke Pantai Penabai hingga ke hujung Kuala Tutong dan berpusing balik ke Pantai Seri Kenangan.
Manakala, bagi larian 6 km, mereka akan berlari sehingga ke arah standar yang disediakan sebelum berpatah semula menuju ke garisan akhir. Dalam kesempatan ini, kru Rampai Pagi Tutong sempat menemu bual beberapa orang peserta larian. Memang selalu ikutlah larian macam untuk fun run saja, untuk menjaga kesihatan diri saja lah, untuk membalanskan diri dengan macam work life, dengan kesihatan adalah badan juga. Preparation memanglah dari pemakanan kita juga. Dan kalau macam sebelum ada event atau berlusir, malam mesti memang cukup tidur lah, cukup tiap selarian. Kalau macam saya sendiri, memang saya minat berlusir lah. Larian itu memang sudah kebiasaan diri sendirilah. Macam aku, kalau sebelum ada event, memang ada membuat larian perbaik 3 km macam itulah. Kebaikan dalam larian ini memang ada, macam untuk menguatkan badan kita juga untuk stamina seperti ini. Saya join juga pasal mengikuti kawan-kawan saya untuk meramaikan lah. Beza larian di pantai sama larian biasa, larian pantai ada terasa lagi meletihkan lah. I would recommend people to try cuba larian di pantai. To be honest, it felt satisfying. This is my first run at the beach, so it's a good experience. Ada perbedaan dalam larian, dalam pengalaman saya, kalau di Jeraya, di bukit, dan juga di pantai. Di pantai ini bagi diri saya tidak jadi masalah, sebab saya juga selalu juga berlatih. Pantai ada dua cara sebarannya, satu kalau air pasang, dan pasir itu ada lumpur sedikit, kalau airnya curut ada keras sedikit. Jadi saya, sejak saya dalam askar, saya sentiasa berlari, sampai lepas saya bersara pun, sampai sekarang dan seterusnya. Saya sentiasa buat. Ya, pengalaman itu banyaklah, tapi alhamdulillah supaya kita ini berjayalah. Kalau mengikut luar negara pun rasanya happy lah. Banyak kawan-kawan bertanya, Tuan Haji Usman, bagaimana stamina Tuan Haji Usman mengendalikan? Kata saya, kita ini buat account. Satu contoh, kalau kita ini berlari, dalam account kita ini itu bukan kira besar-besar lah, dalam hati saja, dalam 10 ataupun 15 langkah baru kita ini keluarkan nafas. Dari sana, ada orang yang kena berlari, setiap langkah dia keluarkan nafas, itu menghilangkan kita ini punya stamina, tidak kuat. Saya sarankan pada generasi yang akan ikut dalam bersukan, bagi diri saya, elakkan sedikit kita ini makan minyak. Minyak ini adalah membawa satu mengurangkan tenaga. Elakkan sedikit makan minyak. Saya latihan saya macam biasa, tidak ada jadi masalah. Yang hanya yang kita ini betul, kita ini buat fokus. Fokus itu targetnya, maksudnya kita ini mesti, kalau kita ini buat 5K, mesti kita sampai 5K. Jadi kita ini itu happy. Cabarannya memang mencabar memandangkan pantai luas mata memandang. Sedangkan kalau di jalan raya, kita ini nampak pokok-pokok kereta berlintasan. Selalunya latihan yang saya lakukan, latihan pantai pun ada, latihan di jalan raya, bukit dan trek. Dalam seminggu kemungkinan 3 ke 4 kali. Kalau di pantai dalam seminggu sekali ataupun 2 kali. Walaupun tidak ada latihan jauh, sekurang-kurangnya 50 km ataupun walk sajalah. Kalau sudah hari ini sudah lari 20 km. Kalau esok 5 km walk ataupun lari biasa saja. Yang sioknya adalah kerana ramai-ramai menyertai dan mendapat teman-teman, happy lah rasanya. Mencabar je lah. Pasal kalau yang sebelum ini kuikuti itu macam acara itu, ia untuk acara fun saja kan. Ini perlawanan, ia mengejar masa kan, berlawan kan. Ini macam mencabar lagi ya. Pantai ini mencabar sedikit pasal ia barat sedikit lah. Pasir-pasir itu merakat di kasut-kasut tadi itulah. Untuk memaintainkan aku punya fitness, latihan setiap hari dan permakanan mestilah dijaga. Kurangkan makanan yang berminyak. Kebaikannya ia akan diteruskan untuk tahun-tahun akan datangnya lah. Untuk memeriahkan suasana di musim percutian sekolah ataupun hujung tahun, untuk bagi memeriahkan daerah Tutong ini jelah.
Cara larian Pantai Tutong 2021 dianjurkan oleh GMSS Cycle and Fitness Studio sebagai duta kegiatan fizikal bagi projek Happy Environment and Lifestyle, singkatannya HEAL, di bawah Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Tutong Runners dan Passion Rest Timing. Program HEAL adalah program gabungan antara kerajaan dan swasta yang bermula pada tahun 2019. Salah satu matlamat program HEAL ialah untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan mengenai kegiatan fizikal dan cara hidup yang aktif di kalangan masyarakat Brunei, di samping untuk menyokong visi Kementerian Kesihatan ke arah warga sihat. Diharap acara ini dapat menjadi penggalak untuk mempromosikan gaya hidup sihat dan menambah minat orang ramai untuk bergiat lebih aktif dalam apa jua acara sukan larian, selain mengenalkan Pantai Seri Kenangan sebagai salah satu tempat riadah atau bersukan yang boleh digunakan oleh orang ramai bersama keluarga.